Kalina Oktarani beri pesan ke Ibunda, masih enggan bertemu langsung. Ibunda Kalina Oktarani, En Wardania, tiba-tiba saja membongkar perilaku sang anak. En mengungkap Kalina Oktarani tak pernah datang mengurusnya dan menelantarkannya. Kalina Oktarani meminta maaf kepada ibundanya. Akan tetapi, Kalina Oktarani mengaku belum bisa bertemu langsung. Tapi, untuk ketemu bukan saya nggak mau ketemu, cuma saya yang tahu. Perlu waktu, saya manusia biasa loh. Jangan salahkan saya terus-menerus. Tapi kalau dia mau menyalahkan ya sudah kodratnya ibu selalu ada di atasnya anak, kata Kalina Oktarani ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Ibunda Kalina Oktarani mengungkap perilaku sang anak setelah bertemu dengan Vicky Prasetyo. Banyak yang menduga Vicky Prasetyo memanfaatkan kondisi Ibunda Kalina Oktarani yang tengah sakit. Aku kalau ngomong kesannya aku jahat. Sudahlah biar penonton di sini, masyarakat juga tidak bodoh. Maaf banget, saya juga termasuk, kita juga bukan orang yang bodoh, bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Kita diberikan otak sama Allah biar bisa berpikir, tutur Kalina Oktarani. Saya di sini cuma klarifikasi, saya minta maaf sama ibu saya, tegasnya. Kalina Oktarani dalam kesempatan yang sama, juga memberikan pesan untuk sang bunda. Kalina tak ingin melarang sang bunda mengungkapkan apa yang mau diucapkan tentang dirinya. Mama En kalau nonton, balik lagi saya minta maaf. Tolong jangan, kalau jangan mama kan punya hak untuk ngomong apapun. Terserah mama mau ngomong apapun tentang saya, tentang Rani, silakan, ungkapnya. Tapi mama tahu di saat membicarakan anaknya sendiri, kejelekan anak sendiri, mau yang jelek mau yang bagus apa segala macam, mama tahu hukumnya seperti apa, tukas Kalina Oktarani. Kalina Oktarani juga menyinggung soal agama. Menurutnya ibundanya dan Vicky Prasetyo adalah orang yang paham tentang agama. Mama aku kan tahu agama, yang di sana juga mengerti tentang agama, mereka menjadi satu dengan berdasar agama. Habislah aku di sini yang hanya mengerti tentang agamanya sedikit, ungkap Kalina Oktarani.